pertemuan hari ini tentang sinergi memperkuat ketahanan global kita dengan internasional tadi, ada kata kunci yang disampaikan oleh Presiden dan Gubernur BI bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja, dan ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dalam rangka kita untuk menjaga ketahanan global dan ekonomi nasional. Seperti diprediksikan, inflasi kita di 2023 ini plus 3 lebih, tapi 2024 akan ditekan menjadi di bawah 3, 2 sekian. Dan tentunya kita di daerah yang tidak kalah penting, bagaimana kita bisa mengolahkan kemandirian pangan kita, sehingga nanti itu bisa memperkuat ekonomi kita di daerah, terutama dalam hal kita untuk mencegah terjadinya berkembangnya inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Saya pikir itu garis besar kita di kabupaten. Dan yang paling penting, 2024 ada peluang yang cukup besar yang perlu kita tahu.